Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya dapat kiriman ini adalah dari salah satu teman subscriber channel saya, Pulpas Vlog guys. Dan ini nama nasinya kalau boleh tahu apa? Mac. Katanya ini makanan asli khas orang Saudi guys, dan harganya juga cukup mahal, sekitar 150 real. Ini segini 150 real guys. Satu porsi ini. Kabak daging guys. Ini daging semua guys. Dari daging ayam, daging kambing, sampai daging sapi mungkin ini ada. Bukan di Madura doang yang ada sate. Arab ada sate guys. Terima kasih ini buat temen yang sudah ngasih kiriman nasi yang mahal ini. Sebenarnya saya baru kali ini guys makan nasi ini. Ini teman subscriber saya guys, alhamdulillah. Terima kasih buat teman saya yang udah ngirimin nasinya. Simak terus videonya guys, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe di bawah, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya upload. Ini ada sate, ada taina, ada cabe, bawang. Kali ini kita mau makan bareng guys, mohon maaf teman-temannya tidak saya video, katanya belum pada mandi, nggak enak katanya. Nanti kalau udah pada mandi katanya mau, katanya insya Allah. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai, kita mau makan bersama nih. Oh iya, ini bareng-bareng Kang Edo juga guys di sini. Nah. Ayo Bang Edo makan. Ayo. Ayo tuh. Kalau enggak pakai sendok, sumpah guys. Ini apa namanya kalau boleh tahu, Kang Edo? Sambusa. Sambusa. Guys. Ini benar-benar sangat enak makannya guys. Makan besar nih TKI guys. Ini guys, makanan. Ini guys, satu porsinya itu 150 real. Kalau uang Indo mungkin sekitar 400-500 ribuan, guys. Jangan lupa nih juga Sultan nih lagi makan, guys. Keturunan Arab Saudi ini, guys. Arab baru. Asli, guys. Ini cabe, guys. Cabe bakar mungkin ini ya. Sate cabe. Ada ya kesalahan. Maaf ya karena saya tidak bisa nunjukin diri, soalnya saya juga belum mandi guys, baru pada bangun tidur ini. Cuman alhamdulillah ini dapat gratisan dari salah satu subscriber saya, Pulpas Vlog guys. Kalau udah sedikit nanti bang, ini harganya cuma segini guys. Ini nganterinnya guys dari tadi sekitar jam 4 kurang lebih, baru makan sekitar jam 5 ataupun juga setengah 6, makanya udah agak dingin ini. Dan tadi udah makan, tidak ada yang mau mengirim nasi khas asli orang Saudi guys. Sangat enak guys, dan di sini juga tuh ada kentang, itu ada telur, ada sambal guys. Ini tahina guys. Nah ini namanya tahina guys. Enak mama itu. Ini sama buat 6 orang ini guys.
mukbang besar ini, guys. Oke teman-teman, saya Paul Pas Muplo. Mukbang di kali ini alhamdulillah saya sudah beres sama teman-teman. Dan terima kasih buat teman subscriber saya yang udah ngasih nasi yang harganya cukup mahal ini, guys, menurut saya. Karena saya baru kali ini makan ini. Saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah ngirim nasi ini. Dan saya juga undur diri dari video mukbang ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe di bawah. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya upload. Terima kasih semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.